بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاء والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اما بعد الحمد لله Bagi hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita harapkan hadirnya kita di majlis ini Mendatangkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita tergolong sebagai orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilu Sa'ilin yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Makna bir arti dari kata kalimat al bir adalah huwa al ehsan yaitu berbuat baik. Wahwa fi hakil walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian orang-orang dekat atau keluarganya yang dekat Dan bir itu kebalikan daripada kata uguk Kebalikannya birul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah al Atau durhaka kepada kedua orang tua dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'budullaha wa la tushriku bihi dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku bihi syai'a jangan pernah sekutukan Allah kepada sesuatu apapun wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala la syarikalah tidak ada sekutu baginya fa innahu huwal khaliqur razikul mun'imu al mutafaddilu ala khalqihi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sang maha pencipta yang memberikan rezeki kepada hambanya yang memberikan kenikmatan kepada hambanya fahuwal mustahiqqu minhum ay wahiduhu jadi Allah Subhanahu wa taala itu harus diesakan tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'ah ayat ini memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesuatu apapun sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad Nabi Muhammad berkata, "Adadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa Mu'ad Tahu tidak kau haknya Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya Jadi Allah itu punya hak yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya Maka Mu'ad ibn Jabal beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya maham yang mengetahui Maka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba apa? Allah disembah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah kepada suatu apapun. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, "Adadri ma haqqul ibad 'ala Allahi idza fa'alu dzalik?" Tahu tidak kau? Haknya seorang hamba yang akan diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut kalau melakukan itu. yaitu nyembah Allah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba itu melakukan demikian apa yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut Allah maka hamba tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dalam ayat ini perintah untuk nyembah Allah tidak menyekutukan Allah kepada suatu apapun kemudian dilanjutkan oleh Allah wabil ihsana dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian itu berbuat baik thumma awsa bil ilal walidain kemudian Allah di sini mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua fa inna Allah wa subhanahu ja li khurujika minal adami ilal wujud karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kedua orang tuamu Sebab wujudnya dirimu di muka bumi ini yang tadinya sebelumnya dirimu tidak ada. Orang tua laki sama perempuan nikah, kemudian punya anak ngandung di perut ibunya, kemudian dilahirkan. Jadi mereka berdua ini adalah perantara sebab wujudnya seorang anak yang tadinya tidak ada menjadi ada di muka bumi ini wa kafiran ma subhanahu ibadatihi wal ilal walidain dan masih banyak ayat-ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala membarangkan, membarengkan antara ayat perintah untuk nyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilanjut dalam ayat tersebut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana firmannya yang lain anishkur li wali surat luqman ayat 14 dan firman Allah yang lain wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana surat al-isra ayat 23 diperintahkan kita untuk menyembah Allah tidaknya kutukan Allah dan disambung di ayat tersebut untuk apa berbuat baik kepada kedua orang tua jadi di sini kita sudah tahu kedudukannya Birrul Walidain. Tinggi. Karena apa? Dibarengkan dengan ayat tauhid nyembah Allah, tidak menyekutukan Allah setelah perintah tauhid tadi langsung diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kedua kedua orang tua, menunjukkan kedudukan yang tinggi. Jadi kalau sampai seorang hamba mengamalkan ini ya dia juga akan dapat derajat yang tinggi. Karena ini perintah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka alla illa iyyahu wa bil ihsana. Ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa Apa maksudnya wa Yaitu wassa dan kalimat ini dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala amiran memerintahkan bi ibadatihi wahdahu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian wa bil walidaini ihsana ai wa amara bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di ayat ini disambung sama Allah Subhanahu wa taala imma yablughanna indakal kibar kibara ahaduhuma aw kilahuma fala uffin Kalau sampai orang tuamu itu sampai sudah tua dan ada bersama dengan dirimu jangan sampai mereka itu mendengar ucapan yang tidak baik dan paling rendah atau paling minimnya ucapan yang tidak baik itu seorang anak mengucapkan kepada orang tuanya uff atau ah itu ucapannya nggak baik ah saja dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala apalagi sampai kata-kata yang kasar apalagi sampai kata-kata yang menyakitkan hati orang tua padahal uf atau ah saja gak gak diperbolehkan walatan harhuma jangan berbuat buruk kepada kedua orang tua jangan bentak, jangan caci, jangan sakiti jangan sampai berbuat buruk kepada kedua kedua orang tua Wakulahuma kaulan kerima. Ucapkan kepada orang tua ucapan-ucapan yang baik, yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan adab, akhlak, sopan santun. Jangan sampai bicara sama orang tua itu sama dengan kita bicara dengan sahabat kita sendiri. Harus ada toto Romonya harus ada adabnya, sopan santunnya. Karena apa? Kedua orang tua itu menjadi sebab wujudnya dirimu di muka bumi ini. Dan kedua orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Engkau diperintahkan berbakti Perintahnya turun setelah Allah memerintahkan nyembah Allah Dan tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika berbicara sama orang tua Dengan penuh adab Dengan penuh kesopanan Dengan akhlak Karena ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Katakan kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala Lahuma kalau kau bicara sama mereka, ucapkan ucapan kaulan karima, ucapan yang baik. Ai lainan, toyiban, lemah lembut, baik, hasanan, bita adubi wa taukirin wa ta'zim dengan penuh adab dan dengan penuh penghormatan. Itu cara bicara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seorang anak ketika berbicara kepada kedua orang tuanya kemudian dilanjut oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk apa ala huma rendah hatilah kalian kepada kedua orang tua kalian dalam perbuatan itu kita diperintahkan untuk rendah hati jangan sombong sama orang tua tapi kita diperintahkan untuk rendah hati Mungkin orang tua kita sekolahnya nggak nggak sejauh kita. Jangan terus mentang-mentang kita sekolahnya lulus lebih pintar kita sombong. Terus kita anggap bodoh orang tua kita. Jangan. Perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala wahfid lahuma. Kita diperintahkan untuk tawadhu rendah hati kepada kedua orang tua. Wa kurabir huma kama rabbayani sagira. Kemudian berdoalah minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fi kibarihima wa inda wafatihima. Baik di masa tua mereka maupun di saat mereka sudah meninggal dunia, doakan mereka, doakan kedua orang tua wa Ya Allah sayangilah mereka, rahmatilah mereka kama rabbayani sagira. mendoakan kedua kedua orang tua. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wassaynal insana biwalidayhi dan Allah wasiatkan kepada manusia dengan dua orang tuanya apa yang diwasiatkan oleh Allah diperintahkan oleh Allah ayyabirruhumah untuk berbakti berbuat baik kepada mereka berdua hamalat hu ummuhu di mana seorang ibu itu mengandung anaknya dalam keadaan lemah dalam keadaan ta'ab mengorbankan jiwanya bagaimana rasa sakitnya saat melahirkan dirinya bahkan sebelum itu wafisaluhu fi amaini bahkan setelah itu ibu tadi masih nyusuin anaknya selama dua tahun nah ini bukan hal yang sepele makanya Allah perintahkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena bagaimana pengorbanan orang tua untuk anaknya cintanya orang tua kepada kepada anaknya dan masih banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada kepada kedua orang tua. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Man nas bihusni sahabati. Siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbakti, berbuat baik kepada dirinya? Maka dijawab oleh Rasulullah, ummuka, ibumu. Kemudian lelaki tadi bertanya lagi, thumma man. Kemudian siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi sama, thumma ummuka. Kemudian ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man. Kemudian siapa ya Rasulullah? kala thumma ummuka kemudian ibumu disebut sama nabi tiga kali kemudian dia tanya lagi thumma man kemudian siapa ya rasulullah kala thumma abuka kemudian ayahmu hadis ini diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari al-um hiya mahalul birri wal-ikram ibu itu tempatnya berbakti ibu, bapak, orang tua itu tempatnya berbakti seorang anak wahya ramzu tadhiyah wa tuhri wan dan ibu itu adalah simbol pengorbanan kalau ingin tahu pengorbanan yang paling besar pengorbanannya kepada kita itu ibu kita ibu itu rela mati demi anaknya orang tua itu rela mati demi demi anaknya maka dari itu kita diperintahkan untuk berbakti kepada kepada kedua orang tua. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan tiga kali ibu karena bagaimana pengorbanannya seorang ibu untuk anaknya. Jadi sahabat ini datang kepada Rasulullah dan bertanya man aulan nasi bil ihsan ilaihi wal birri bihi fi lahu. Dia tanya ya Rasulullah, orang yang paling layak untuk saya baktiin, Orang yang harus saya perhatikan, saya berbuat baik, berbuat ihsan itu siapa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, alaihi wasallam, "Aulannas bi husni muamalahati wa tibil mu ya al-um." Yang paling layak untuk kau bakti sama dia, berbuat baik kepada dirinya adalah seorang ibu. Kemudian orang ini tanya lagi, "Setelah itu siapa ya Rasulullah?" Maka dijawab sama Nabi Muhammad dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Siapa lagi Rasulullah ibumu? Disebut tiga kali oleh Rasulullah s.a.w. Bayanan lifadliha ala sairil aqarib duna istihna. Jawaban Nabi ini menunjukkan sebuah penjelasan kepada kita. Kalau ada kekhususan. Ada sesuatu yang istimewa. Di ibu ini melebihi daripada kerabat-kerabat yang lain. Makanya sampai disebut sama Nabi Muhammad sebanyak tiga kali. Kemudian yang keempat. Baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan abuka yaitu ayahmu. Kenapa kok ibu itu disebutkan lebih banyak daripada ayah sama? Kalau kita disuruh berbakti dua-duanya, kita diperintahkan berbakti bapak sama ibu kita diperintahkan untuk berbakti. Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi Muhammad sampai menyebutkan tiga kali? Disebutkan oleh para ulama karena mungkin bisa jadi karena banyaknya uh, keistimewaan yang ada pada seorang ibu untuk anaknya. Karena ibu ini nanggung banyak beban, ngandung anaknya sembilan bulan, kemudian melahirkan itu taruhannya nyawa. Bagaimana rasa sakitnya sampai dikatakan rasa sakitnya itu setelah nazak yang paling sakit itu melahirkan? Bagaimana rasa sakit yang ditanggung oleh seorang ibu? Bagaimana setelah itu seorang ibu itu masih nyusuin anaknya dua tahun? Kalau anaknya malam lapar, bangun, disusuin. Kalau anaknya malam hari nangis karena ngeluarkan kotoran, diceboin. Bagaimana? Taat. Susah payah jari payahnya seorang ibu. Makanya sambil disebutkan tiga kali oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan biasanya kata para ulama biasanya kalau kita itu sama orang yang paling sayang sama kita akhirnya kita itu ngeremehno. Nah, kalau saya berbuat gini ibu saya nggak marah wong ibu saya itu sayangnya sama saya luar biasa terkadang manusia itu kalau ada orang yang sayang banget sama dia justru malah malah ngeremeh makanya sampai diulang tiga kali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ayat Quran ini tadi nyebutkan bagaimana jeri payahnya seorang ibu dan hadisnya Nabi harus ini kita renungin supaya apa kita bisa tambah berbakti kepada kedua orang tua kita Orang tua kita itu waktu kita kecil bahkan sampai sekarang Tidak harus di masa kecil bahkan sampai sekarang Sampai seusia kita saat ini Kalau kita mungkin jam 12 malam bangunin orang tua kita lapar diambilkan makan Apalagi di saat kita nggak mampu bergerak nggak mampu ngambil makan sendiri masih bayi Ketika lapar nggak terus ibu kita bangun Ah nanti subuh sekalian saya susuin Enggak ibu nggak tega biarkan anaknya sepanjang malam itu lapar Nah sebaliknya hari ini mungkin kita punya orang tua yang sudah tua Mungkin jalannya sudah susah Membutuhkan bantuan anaknya Nah kalau orang tuanya lapar kita langsung berikan makanan Atau kita ah nanti sudah malam besok sekalian Padahal dulu ibu kita nggak pernah berbuat seperti itu Maka jangan pernah sia-siakan orang tua Orang tua ini jimatnya satu-satunya kita Salah satu sarana kita untuk menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita Orang yang paling layak untuk kita berbakti kepada Kepada dirinya yang pertama siapa? Ummuka Kemudian kedua Ummuka Kemudian ketiga Ummuka Dan yang keempat baru disebut oleh Rasulullah SAW Abuka Dalam hadis ini menunjukkan Fadlu birrul walidain Keutamaannya berbakti kepada kedua orang tua Wa annahu min asbabi duhulil jannah Dan berul walidain itu menjadi sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lu katanya orang nggak bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Iya amalan yang diterima sama Allah itu adalah bentuk rahmatnya Allah ta'ala kepada hambanya. Yang akhirnya menjadikan hamba tersebut bisa dimasukkan ke dalam ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Kemudian diriwetkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dalam Sahih Bukhari disebutkan saatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayul amali ahabu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Para sahabat Nabi ini orang-orang yang punya perhatian besar bagaimana mereka itu bisa dicintai sama Allah. Nampak pada pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Berarti dia punya perhatian besar, cari berbagai macam sarana supaya apa bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang itu mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, secara otomatis dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya senang sama orang tua kita, kita akan cari tahu yang disenangi sama orang tua kita apa, kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita dicintai, supaya kita membahagiakan orang tua kita. Nah, ini sahabat Nabi mereka menggali, cari tahu terus kepada Nabi Muhammad amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya Nabi terkadang berbeda-beda sesuai dengan orang yang bertanya sama Nabi sesuai dengan kebutuhannya Oh kalau orang ini masih kurang baik sama orang tuanya sama Nabi disuruh berbakti Oh kalau orang ini kurang di bagian ini sama Nabi dijawab sebagian uh, bagian yang itu nah ini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amal apa yang paling dicintai oleh Allah maka dijawab oleh beliau yang pertama adalah as-salatu ala waktiha sholat tepat pada waktunya nggak nunda sholat datang masuk waktu sholat bergegas untuk melaksanakan sholat itu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nggak males-malesan nggak ngundur sholat sampai akhirnya mendekati daripada keluar waktunya sholat karena orang yang mengerjakan sholat di awal waktu dalilan alal hirsi alaiha menjadi bukti kalau dia itu punya perhatian dan jaga sholatnya datang waktu sholat dia sholat berarti itu bukti kalau dia betul-betul ia harus jaga dirinya untuk untuk senantiasa melaksanakan perintahnya Allah khususnya sholat <tuh> ala al wa ala Muslimah wa alaihi kalau orang jaga sholatnya berarti dia sedang menjaga haknya Allah subhanahu wa ta'ala dan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bil ihsani dengan berbuat baik kepada mereka berdua. Wal qiyami bi dan membantu mereka. Khidmah kepada kedua orang tua. watarki dan meninggalkan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al jihadu fi sabillillah berjuang atau berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, ingin tahu amalan yang paling dicintai sama Allah, Nah ini hadis ini Nabi Muhammad ngabarkan kepada kita. Sholat tepat pada waktunya. Sebisa mungkin jangan mundur sholat. Datang waktunya sholat, kita bisa pergi ke masjid, bisa sholat di masjid lebih afdol. Karena sholat tepat pada waktunya itu amalan yang dicintai sama Allah. Dan sholat itu akan memberikan kebahagiaan kita di dunia sampai di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu nasihatnya ulama bumi ini kalau kering gersang itu orang-orang pada ngapain supaya diturunkan hujan salat istisqa berarti permasalahan alam semesta itu bisa diselesaikan dengan apa dengan salat apalagi permasalahan kita yang sepele permasalahan alam semesta yang berat yang sampai detik ini orang nggak tahu cara nurunin hujan itu bagaimana itu bisa diselesaikan dengan salat lah apalagi masalah kita yang sepele, maka jangan sampai kita ninggalkan sholat. Sebisa mungkin jangan sampai kita menunda sholat. Sesibuk apapun diri kita kalau datang waktu sholat, katakan kepada diri kita, kesibukan yang saat itu ada pada diri kita, itu jalan keluarnya ada pada ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang saat itu menyeru kita untuk menyembah jadi kita punya masalah kayak apa sebentar sebentar. Ini masalah jalan keluarnya yang punya cuma Allah. Yang bisa nyari jalan keluar juga Allah. Dan saat ini saya dipanggil sama Allah. Maka saya akan dahulukan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sembisa mungkin jangan sampai kita menunda sholat. Karena sholat tepat pada waktunya memiliki keutamaan yang yang luar biasa. Salah satunya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu ta'ala kemudian yang kedua birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua nah ini jangan diremehkan orang itu kalau mau bahagia kuncinya salah satunya apa bakti sama orang tua nggak ada ceritanya ada orang yang durhaka sama kedua orang tuanya hidup bahagia di dunia ini nggak pernah ada ceritanya yang ada kalau kita ketemu sama orang orang sukses kita tanya rahasianya apa birul walidain berkahnya kedua orang tuanya doanya kedua orang tuanya saya bahkan pernah ketemu sama seorang pengusaha sukses pengusaha sukses saya nanya ini kiat-kiatnya apa langkah menuju kesuksesannya dulu tuh bagaimana kuncinya apa rahasianya apa dia nggak jawab karena sekolahnya di Amerika karena dia lulusan S3 di bagian inilah di puncak kesuksesannya ketika saya tanya rahasia suksesnya apa dia jawab apa berkahnya orang tua kadang ada sesuatu yang ya kalau orang andalkan logikanya saja kadang nggak mau nerima. Tapi orang-orang seperti itu justru ngasih ngasih pengetahuan kepada kita yang mungkin orang yang suka ngandalkan logikanya nggak bisa nerima seperti itu. Nggak mungkin. Masa gara-gara berkah orang tua kok bisa sukses kerja tuh ya harus ada ilmunya, harus pakai marketing bagi ini, ini. Ini orang hebat, ini orang sekolah. Ketika saya tanya, ya itu menunjang asbab menjadi sebab usahanya berhasil. Tapi dari sekian banyak usahanya yang dipandang paling berefek tinggi dan dia pasti merasakan itu. Dia yang ngalamin apa berkahnya orang tua. Saya sukses berkat doanya orang tua. Saya sukses karena baktinya saya kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang yang durhaka sama kedua orang tua susah, yang ada justru apa? Hancur hidupnya karena dia ngelanggar perintahnya Allah. Tapi kalau orang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu bisa melancarkan rezeki. Berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menjadi sebab masuknya ke dalam surganya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua itu bahkan bisa menggugurkan dosa. Dan masih banyak keutamaan keutamaan berbakti atau birrul walidain kepada kepada kedua orang tua. Kemudian diriwayatkan dalam hadis ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata ubayyuka alal hijrah. Saya mau mem membaiatmu ya Rasulullah, mau hijrah dan juga apa? wal jihad dan juga mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abtaghi al ajra min Allah. Saya mau hijrah, mau jihad, tujuan saya semata-mata ingin dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Nabi Muhammad, "Fahal min walidayka ahadun hayy?" apakah ada salah seorang daripada kedua orang tuamu yang masih hidup dijawab sama orang tadi naam balkilah dua-duanya masih hidup ya Rasulullah bukan hanya satu tapi kedua orang tua saya itu masih hidup Nabi tanya lagi fatab taghiyal ajra minallah apakah kau ingin dapat pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala tadi kan dia nyebut saya ingin bayat engkau ya Rasulullah untuk hijrah dan untuk jihad tujuan saya semata-mata ingin dapat pahala sama Allah Nah ketika ditanya sama Nabi orang tuanya masih ada apa dia jawab dua-duanya masih ada. Sama Nabi ditanya lagi betul. Kau mau cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijawab sama orang tersebut, "Na'am." Iya, saya mau cari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sabda Rasulullah? "Farji ila walidayka, kembalilah kepada kedua orang tuamu, fa ahsin Kemudian diperintahkan sama Nabi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad. Ia minta izin seperti ini. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya enggak datang kepadamu kecuali saya bikin nangis dua orang tua saya." Maksudnya mungkin orang tuanya berat ngelepas anaknya. Sampai orang tuanya itu ngelepas dalam keadaan nangis. Apa kata Nabi Muhammad? Irja ilaihima. Kembali kau kepada kedua orang tuanya. Fa Buat mereka berdua tersenyum. Kama sebagama sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Tadi kau berangkat bikin mereka berdua menangis, sekarang balik bikin mereka berdua menangis sebagaimana engkau tadi bikin mereka berdua. Bikin mereka berdua tersenyum sebagaimana tadi engkau membuat mereka berdua menangis. Nah ini sangking mulianya biru dua Kalau betul-betul mau dapat pahala dari Allah kembali dan tentunya ini bukan jihad yang wajib ya maka dia disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain ada sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Usyair. Dia bercerita bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya dari Bani Salamah, datang seseorang kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, Hal baqiyya min birri abaway syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima Ya Rasulullah apakah masih ada perbuatan baik bakti untuk kedua orang tua sedangkan orang tua saya sudah meninggal masihkah saya masih bisa berbakti adakah amalan yang bisa saya amalkan untuk kedua orang tua saya yang sudah wafat maka dijawab oleh Rasulullah na'am ada apa ya Rasulullah As-salatu alaihima Mendoakan kedua orang tuamu Yang sudah wafat tadi Wal-istighfarulahuma Mohonkan ampun Untuk mereka berdua Wa-infadu ahdihima Menunaikan janji-janji mereka Yang mereka belum penuhi Dan mereka sudah terlanjur meninggal Meninggal dunia Kemudian apa? Wasilatul rahim dan menyambung tali silaturahmi yang tidak bisa tersambung kecuali karena ada mereka berdua. Kepada sahabat-sahabatnya ayah, ibu, kepada kerabat-kerabatnya ayah, ibu, sambung tali silaturahmi silatu kepada mereka. Wa ikramu dan memuliakan menghormati sahabatnya kedua orang tua. Nah ini amalan yang bisa dilakukan seorang anak, untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia doakan mereka berdua mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambung tali silaturahmi yang dulu kerabat-kerabatnya orang tua paman, kakak, adiknya ibu sambung tali silaturahminya kemudian kalau ibu bapak kita mungkin punya janji yang belum ditepati atau punya sesuatu yang belum ditunaikan kita sebagai anaknya melakukan dan juga memuliakan atau menghormati sahabat-sahabatnya orang tua. Sahabatnya bapak, sahabat ibu yang kita tahu di masa hidupnya dekat, dicintai, dekat dengan orang tua kita, sambung tali silaturahminya, hormati mereka. Itu bagian daripada bir atau berbuat baik kepada kepada kedua orang tua. Al-Imam Hasan al-Basri pernah ditanya tentang birul walidain caranya birrul walidain atau bentuknya birrul walidain itu seperti apa? Maka dijawab oleh Imam Hasan Al Basri, anta bedula ma malakta. Engkau berikan kepada mereka apa yang kau miliki. Wa antuti ahuma fima amaraka bihi dan engkau taat kepada apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuamu illa ayyakuna maksiatan kecuali perintahnya maksiat Diperintahkan apapun kau taat, kecuali perintahnya maksiat. Perintahnya melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman di dalam Al-Quran, kalau orang tuamu ngajak engkau syirik, nyekutukan Allah, kufur, maka di situ enggak wajib kau taati. Dosa malah kau taat, jangan ditaati. Tapi bukan berarti ketika engkau diajak dalam perbuatan maksiat atau diperintahkan berbuat buruk atau diajak kufur sekalipun, engkau tidak boleh taat, bukan berarti engkau boleh mutus hubungan dengan mereka, tidak. Bahkan ketika orang tuamu tidak beriman, tidak seagama dengan dirimu, engkau tetap diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berbuat baik kepada mereka berdua. Di dunia ini tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Kalau diperintahkan, perintahnya mengandung unsur maksiat, gak usah ditaatin. Tapi tetap gak naatinya dengan cara yang baik. Misal orang tua nyuruh kita minum minuman keras. Karena mungkin dia mungkin belum beriman atau mungkin masih terjerumus ke dalam lubang maksiat pokoknya merintahkan anaknya berbuat berbuat haram tolak tapi tolaknya dengan cara yang yang baik jangan terus kita mengatakan mereka dengan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kasar tidak jangan ditaatin kalau perintahnya mengandung unsur perbuatan maksiat dan kau tidak dosa tidak menaati itu tidak dosa justru malah kalau kau taati kau dosa tapi tetap berbuat baiklah kepada kedua kedua orang tua. Jadi Imam Hasan Basri ketika ditanya, perwali Waliden itu seperti apa?" Antab huma mamalak engkau berikan kepada mereka berdua apa yang kau miliki dan engkau taat kepada mereka berdua atas apa yang diperintahkan oleh mereka berdua kepada dirimu kecuali kalau perintahnya mengandung unsur perbuatan maksiat. Kemudian Ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu beliau berkata man shalla as-shalawatil khamsi barang siapa yang melaksanakan salat lima waktu faqad syakarallaha taala. Jadi perintahnya Allah apa? Anishkur li kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kata Ibnu Uyainah kalau orang melaksanakan salat lima waktu maka dia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. Waman da'ali walidayhi fi adbaris salawat Fakal syakaralahuma dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap kali selesai sholat maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya jadi jangan lupa selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah baca zikir yang diajarkan sama Nabi Muhammad jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua minimal Rabbi walidayya wali warham huma kama rabbayani sagira. minimal seperti itu kalau bisa dengan doa yang panjang lebih bagus mintakan sama Allah doakan kedua orang tua kita dengan doa yang banyak karena apa? dulu orang tua kita bahkan sampai hari ini gak usah bicara dulu orang tua kita tuh selalu mendoakan anak-anaknya dengan doa yang panjang gak kesel <tuh> kita terkadang doakan dua menit aja kesel males Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Doakan orang tua sama jalan. wali wajah, naik sepeda motor, jalan. Seakan-akan nggak butuh, mau diterima nggak diterima terserah. Yang penting saya berdoa. Orang tua kita doakan anaknya, nggak pernah seperti itu. Kalau doakan anaknya bangun malam tahajud nangis minta sama Allah ya Arab. Kadang sampai lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Orang tua itu kadang lupa mendoakan dirinya sendiri sangkeng apa banyaknya doa yang dia minta dia panjatkan kepada Allah untuk anak-anaknya. Kadang banyak melakukan amal soleh supaya anaknya dilindungi, supaya anaknya dijaga sama Allah Ta'ala. Maka jangan pernah malas untuk mendoakan orang tua. Apa yang kau lakukan untuk orang tuamu nanti itu dilakukan pula oleh anak-anakmu. Ketika engkau menjaga orang tuamu, kelak engkau akan memiliki anak yang menjaga dirimu. Ketika engkau taat kepada kedua orang tuamu, kau akan punya anak-anak yang taat kepada dirimu. Ketika engkau berbuat buruk kepada orang tuamu, maka engkau juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala, balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka bentak orang tua, ya nanti punya anak, suka bentak. Kurang ajar sama orang tua, wa iya nanti punya anak yang kurang ajar. Tapi ketika engkau mati-matian untuk orang tuamu, maka engkau akan memiliki anak pula yang akan mati-matian untuk dirimu. Akan berbakti pula kepada kepada dirimu sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah ra'in abaka jagalah orang tuamu yar'aka ibnaka maka anakmu akan menjaga dirimu nah, kadang orang tua itu seorang anak itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diuji apa ya punya orang tua yang mungkin enggak sependapat khususnya kalau orang tua sudah masuk usia yang lebih tua karena kata Nabi Wasallam dalam hadisnya apa? Rakima anfun, rakima anfun, rakima anfun. Celaka, celaka, celaka. Ditanya Nabi Muhammad siapa yang celaka ya Rasulullah? Yang dapetin orang tuanya di masa tua. Dua-duanya atau salah satu daripadanya. Tapi dia nggak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti seorang anak yang merawat orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Itu menjadi kendirinya dimasukin ke dalam surganya Allah. Kalau nyia-nyiakan kalau durhaka sama orang tuanya maka itu menjadi kedirinya nggak dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kok yang disebutkan tua karena di masa tua orang tua itu lebih butuh banyak baktinya anak lebih butuh banyak bantuan karena orang tua itu kalau sudah tua kan lebih lemah tubuhnya nggak bisa cari nafkah sendiri makanya disebutkan kibar di saat orang tua itu tua nah kadang seorang anak dapat ujian nggak sependapat orang mau berbakti orang itu sama Allah diuji. Untuk apa? Supaya bisa dibedakan mana yang bersungguh-sungguh, mana yang pura-pura. Nah, kadang ketika kita mau berbakti sama orang tua diuji sama Allah. Nah, berbeda pendapat sama orang tua, mungkin keinginan orang tua berbeda dengan kita. Nah, itu ujian dari Allah, kita betul-betul bakti atau tidak. Kalau sampai kita malah nantang, malah berbuat buruk, nah ini bahaya. Apalagi di saat orang tua kita sudah tua di saat lemah mereka membutuhkan bantuan daripada anaknya jangan sampai kita berbuat buruk terkadang kita ujian kita nggak berat ada orang-orang yang diuji sama Allah dengan ujian yang berat tapi mereka baktinya luar biasa baktinya sama orang tuanya luar biasa saya pernah dengar satu kisah kisah nyata dulu di pengajian ini pernah saya bawakan gimana ada seorang dokter yang menceritakan seorang anak yang baktinya dia belum pernah lihat seperti itu yang justru pemandangan depan matanya itu menjadikan dia itu uh, terpukul kok dia tidak seperti itu sama orang tuanya dia seorang dokter nggak lama datang pasien seorang pemuda ganteng berpendidikan nampak kalau anak ini berpendidikan dan orang yang ekonominya mampan mapan orang yang karirnya bagus datang bawa seorang wanita yang sudah tua gerak-gerak sendiri joget-joget sendiri kudungnya dilepas bajunya ditarik-tarik Ditanya sama dokternya ini siapa? Ini ibu saya. Lah kenapa kok seperti ini? Ya, ada penyakit lah. Atau hari ini disebut dengan kurang-kurang waras lah. Ini ada sakitnya ibu saya. Maka ditanya sama dokter tadi sudah lama ya sudah lama. Terus bingung dokter ini ngelihatkan kau nih masya Allah orang berpendidikan karirmu masih panjang. Kenapa kok tidak kau masuk ke ibumu ke rumah sakit jiwa? Saya itu diperintahkan sama agama, saya Allah merintahkan saya untuk berbakti. Kok saya mau nyiak akan orang tua saya? Ini surga saya, sama dokternya ditanya, loh, "Apa ibumu ini kenal sama kau?" "Gak kenal, tapi kan yang menciptakan ibu saya tahu kalau saya anaknya gak mungkin dilupakan, dan saya diperintahkan untuk berbakti." "Lah, kau nih jaga ibumu dari kapan?" "Dari saya kecil." yang mandikan saya, yang ngasih makan saya kalau tidur saya ikat kakinya ibu saya dengan kaki saya supaya nggak lari-lari ini dokter sampai neteskan air mata ya Allah, baktinya anak ini sama orang tuanya padahal orang tuanya kekurangan kemudian kata dokter tadi kemudian ibunya ngelihat ke arah TV TV itu pas dokternya nyetel parabola acara apa siaran langsung di Mekah maka ibunya ketika melihat Mekah, ibunya bilang apa Mekah? Mekah, saya mau ke Mekah, saya mau ke Mekah. Kata anaknya, Insya Allah, Insya Allah bulan depan saya antarkan. Dokternya bingung. Kau mau bawa ibumu ke Mekah? Iya. Saya berusaha, ibu saya nggak ngucap apa kecuali saya turuti. Lo tapi ibumu kan nggak wajib haji, nggak juga bisa umroh, nggak ada kewajiban. Mau hilang akal, akalnya nggak sempurna. Dia bilang iya saya tahu, tapi saya berusaha apapun yang diinginkan oleh ibu saya saya lakukan. Lihat bagaimana hebatnya baktinya seorang anak kita nggak ujiannya nggak seperti itu. Kadang ujiannya orang tua kita cuma minta sesuatu ya Allah. Yang kadang itu sangat-sangat mudah. Yang terkadang kalau orang lain yang minta kita bergegas ngelakukannya. Begitu orang tua yang minta nanti dulu. Mentang-mentang apa? Orang tuanya nggak mungkin ngamuk. Toh itu ibu saya, itu bapak saya, sayang sama saya. Tapi begitu orang lain dia justru malah mati-matian untuk orang lain. Nah, ini yang nggak benar. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk dahulukan jadi siapa yang paling berhak untuk dibaktiin, berbuat baik. Kata Rasulullah, ummuka, 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 kemudian abuka ayahmu. Jadi jangan sampai kita baik sama orang justru malah buruk sama orang tua. Baik sama orang tua dan baik juga dengan yang lainnya. Yang diprioritaskan siapa? Orang tua. Abdullah bin Umar anhumah, pernah berjumpa dengan seorang lelaki badui orang desa orang dusun ketika beliau berjumpa beliau lepas imamahnya sorbannya mahkotanya sorbannya Abdullah bin Umar ini dilepaskan diberikan kepada orang tersebut kemudian disuruh naik ke atas tunggangannya katanya ibnu dinar ini wahai Abdullah bin Umar ini orang dusun orang dusun tuh kau sapa saja sudah senang Gak usah, kok sampai kau kasihkan imamahmu, kok suruh naik di tungganganmu. Kata Abdullah bin Umar apa? Kau tahu tidak, bapaknya orang tersebut adalah sahabatnya bapak saya. Dan Nabi SAW mengatakan paling baiknya daripada perbuat kebaikan apa? Menyambung hubungan baik dengan kerabat atau dengan sahabatnya atau orang yang dicintai oleh orang tua kita. Ya, Inna abar albir silatul waladi ahlu wuddi abih Nyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat ayahnya Nah ini Abdullah bin Umar bukan ketemu sama sahabat ayahnya Ketemu sama anaknya sahabatnya bapaknya Sudah kan baiknya apalagi kalau sampai ketemu sama sahabat bapaknya Sama anaknya sahabat bapaknya sudah diistimewakan Karena apa mereka ini orang yang berlomba-lomba Gak ada satu amalan yang bisa ngantar ke mereka keriduannya Allah Kecuali mereka bergegas melakukannya Oh ada sabdanya Nabi kalau saya nyambung silaturahmi dengan sahabatnya bapak saya yang waktu hidup bapak saya itu dekat sama dia saya akan dapat kebaikan yang melimpah maka langsung dilakukan sama mereka tidak mau menyia-nyiakan kebaikan tidak mau menyia-nyiakan fursah kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Al Imam Ali Zainal Abidin, putranya uh, Husain bin Ali bin Abi Talib, ada orang pernah bertanya sama beliau, engkau ini terkenal sebagai anak yang bakti sama orang tua, tapi kenapa kok kau itu tidak pernah mau makan sama orang tuamu, sama ibumu? Imam Ali Zainal Abidin ini dikenal anak yang berbakti, tapi kalau makan tidak mau bareng sama ibunya, Kata saya Ali Zainal Abidin apa? Saya takut kalau makan sama ibu saya, nanti saya ngambil makanan yang sudah dilirik sama ibu saya. Ibu saya sudah kepingin ngambil mau dimakan, ternyata tangan saya mendahului. Saya takut perbuatan saya itu tergolong sebagai perbuatan yang durhaka sama orang tua. Sampai seperti itunya. Saking apa? Birul walidain. Gak mau ngecewakan orang tuanya bahkan dalam masalah makanan saya. Padahal ibu itu kalau tahu anaknya yang kepingin dikasih. Tapi dia takut kalau perbuatannya sampai nyakitin ibunya atau takut kalau sampai itu menjadikan dia tergolong sebagai anak yang durhaka sampai beliau menjaganya seperti itu. Nah ini baktinya orang-orang yang hidup di sekeliling Rasulullah, orang-orang yang beritiba, yang cintanya kepada Allah luar biasa dan cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ra'a Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yahmilu imra'atan azuzan ala dhahrihi wa yatufu biha al haram. Sayyidina Abdullah bin Umar ngelihat orang yang gendong perempuan tua di pundaknya tawaf di Ka'bah. Tawaf sendiri itu capek. Ini tawaf gendong orang. Selesai tawaf ditanya sama Abdullah bin Umar, "Itu yang kau gendong siapa?" "Ibu saya." "Wahai Abdullah bin Umar, apakah kau sudah lihat kalau saya ini sudah apakah perbuatan yang saya lakukan itu di matamu sudah bisa masuk dalam kategori saya membalas jasanya orang tua apa kata Abdullah bin Umar kok membalas jasa orang tua kau membalas satu saja dari rasa sakit yang dirasakan oleh ibumu saat melahirkan dirimu saja gak bisa ketika ngelahirkan tuh rasa sakitnya banyak satu saja itu kau gak mampu balasnya apalagi balas jasanya orang tua semuanya satu rasa sakit yang dialami oleh ibumu ketika melahirkan dirimu saja kau nggak bisa balas walakin naka ahsanta tapi kau telah berbuat baik kepada ibumu lanjutkan kalau balas nggak bisa balas jasanya orang tua nggak bisa satu sakitnya saat melahirkan aja nggak bisa apalagi balas semua jasanya orang tua Kan tetapi seorang anak yang demikian dia sudah berbuat baik, lanjutkan. Tetap lakukan kebaikan kepada kepada kedua orang tua. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam diriwayatkan pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, arini man rafiki fil jannah?" Permintaannya para nabi itu istimewa ya. Nabi Musa minta sama Allah, "Ya Rabb, tunjukkan teman saya di surga nanti siapa?" Kalau kita nggak bisa, ya Allah tunjukkan teman saya di surga siapa? Ya masuk surga. Kalau nabi-nabinya Allah itu sudah pasti masuk surga. Jadi mintanya sudah bukan masuk surga lagi. Ya, Allah tunjukkan teman saya di surga itu siapa. Maka Allah subhanahu wa taala berfirman kepada nabi Allah Musa, laki-laki yang pertama akan lewat di hadapanmu min hada fahuwa fahuarafikuk fil jannah. Ini laki-laki yang lewat ntar lagi itu temanmu di surga. Gak lama lewat orang biasa. Duh. Ini teman saya di sorga. Diikutin sama Nabi Allah Musa. Sampai ke satu rumah. Begitu tiba di rumah laki-laki tersebut. Bikin masakan, makanan. Kemudian duduk di depannya wanita tua. Dulang. Nyuapin wanita tua tadi. Sampai selesai. Kemudian ngasih air minum. Diminumin dari wanita tua tadi. Selesai itu dia keluar. Didatangi sama Nabi Allah Musa. Ditanya. Itu wanita tua tadi yang di dalam rumah itu siapa? Itu ibu saya. Oh ibumu. Ibumu tuh saling berdoa enggak untuk dirimu? Iya. Tapi doanya cuma satu enggak pernah berubah. Dari mulai saya kecil sampai detik ini ibu saya kalau doakan saya cuma satu doa. Mintanya sama Allah cuma satu. Enggak pernah berubah. Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada laki-laki tersebut, tetap taqulu fi da'watiha?" Apa yang diucapkan sama ibumu dalam doanya? Kata lelaki tadi ibu saya itu kalau berdoa doanya apa? Allahumma ja'al ibni ma'a Musa bin Imran fil jannah. Ya Allah, jadikan anak saya itu satu tempat dengan Nabi Musa di surga. Cuma itu doanya. Dari mulai saya kecil ibu saya kalau doa ya Allah, jadikan anak saya itu dengan Nabi Musa di surga, dengan Nabi Musa bin Imran di surga. Tiap hari doanya seperti itu. Apa kata Nabi Musa? Kabar gembira bagi dirimu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengijabahi doanya ibumu. Saya adalah Musa ibn Imran. Karena laki tadi belum mati, belum meninggal, tapi Nabi Musa sudah dapat kabar dari Allah. Kalau yang lewat di hadapannya nanti adalah temannya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watul um, doanya orang tua, doanya ibu itu mustajabah. Minta didoakan sama orang tua. Jangan lupa lihat ini. Doanya seorang ibu minta supaya anaknya dimasukkan di surga bersama dengan Nabi Allah Musa diijabahi sama Allah Ta'ala. Maka kita minta supaya orang tua kita mendoakan kita dengan doa yang baik, dan kalau kita punya anak, hati-hati sama mulut, jangan doakan yang buruk. Nanti akhirnya, ketika doakan anak yang buruk, anak tadi diijabahi doanya, akhirnya anak kita buruk, kita yang rugi. Tapi kendoakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang ikutin jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang kelak bisa membahagiakan diri kita, anak-anak yang kelak meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala doakan dengan doa-doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahi setiap doa-doa kita untuk anak-anak kita dan bagi siapapun yang masih memiliki kedua orang tua semoga dipanjangkan usianya oleh Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal dan dijadikan di sisa umurnya kita bisa berbakti kepada mereka berdua amin ya rabbal alamin wallahu a'lam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد صلوا على النور الذي عرج السماء، صلوا على النور الذي مرج السماء يا فوز زمن صلى عليه وسلم يا فوز زمن صلى عليه وسلم جدا سليما بالوصال تكرما فسر السرور الي الفؤاد وخيم ما جادت به في وصلها أهلا بوصل فيه نيلت مغنماً من أنت تسارعت العقول لنيلها وهبات فضل اورثتنا انما يا حادي العيس الرواسم وجبها سفح العقيق وحطرا لك في الحما في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير ماجد قد نما في جنات ما شاجني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم الحاد بذكر نزيلها إلا وأنا عشني إذا ما زمزم فمتى أراها لا في منال ترابها يا لا تنيل لك الفما رفقا بقلب في الهوى متعلق بمطى بعين يرجو بها أن يكرم إذا ذكرت منازل ساجته كجاد دموع العين أن تجري دما <applause> أو شاهدت عينا يا موطن قربه من الفاي تني أحرمت في من احرما جسما برب البيت ما ذكر النجا حنا الا وكنت متيما يا ليلة بات الحبيب يدير من كسر وصال مدامة ما أنعم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوقون تمكن في الحاشا وتكتما شوقي الى دار الحبيب محمد شوق تماكن في الحاشا وتكتما إن الخوات عمل إلهي جميع عها فيها خير عبد قد سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه

ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا, علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أكياء أولما نهضى بالخير ونطفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله, بالله العلي العظيم،, العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. لا لا اله الا الله الموجود في كل زمان، لا اله الا الله الموجود في كل زمان، لا اله الا الله المعبود في كل مكان، لا اله الا الله المعبود في كل مكان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا اله الا الله المعروف بالإحسان لا اله الا الله كل يوم هو في شأن لا اله الا الله كل يوم هو في شأن لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الاحسان يا قديم الاحسان أملك علينا من احسان أم علينا من احسان احسانك القديم احسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله